share ni ambil ni je. Gitu. Ambil file ni, dulu share. Dia share ni, so... Adi. Strawberry ya? Nak strawberry lah. Strawberry. Ataupun display. Dia so, dah balik dah. Display je. Okay. Dia dah besar. Tu buang. So kalau Datuk kata Datuk dah cakap je, tak nak ni. Ha? Sebab sekarang dia banyak orang. Stop. Dia balik. Balik asal. Balik asal balik. Mana? Sini ni? Ya. Share sini. Dulu, sekarang ni dulu. Tak ada. Tu tak ada guna. Ni sekarang Datuk online eh. So tak ada apa. Dia akan keluar dan dia akan sama ada dia nak Zoom Datuk ke dia yang bus. Bukan kita yang bus. Tapi bila Datuk cakap hati, secara tak nak guna slide, view Datuk je. Okay. So, kalau nak pakai slide, kalau nak pakai slide, klik kan slide. Klikkan ni. Oh, yang okay. Okay, share. Share dia akan pergi. Okay, dia akan pergi situ. Lepas tu? Tengok situ. Dah masuk dah kan? Okay, lepas tu. So, kita nak data ni, kat bawah-bawah ni. Oh, next slide sini. Yes. Ini yang saya punya tu ni. Ah. You pay for that ni lah? Ya. Kurang lah. Tapi, pay kat semalam lah. Mana tak ada? Oh. Tak bergerak. Banyak kena belajar teknikal. Okey, ni tak. Ya. Clip belum. Klik sini tu. Nampak tak? Okey. Klik mana ni? Share. Stop share. Datuk jelah. Okay. Saya selalu sebab kita biasa dalam 2 jam 15 atau 10 slide je. Lepas tu kita muka kita lah. Alright. Thank you Dr. Harry. Dah ready ke Dr.? Datuk. Okay Datuk. Ya, beli air dulu. Sempat lagi. No worries. Insya Allah. Kasih adjust Datuk. No problem. Sorry. Sebab saya pun tak remind dia pakai baju tu. Tak apa. Okey tu off-white semua. Kalau lagu putih beautiful. Tak apa, nampak right. Formal. Boleh. No worries. Datuk. Make sure microphone on semua. insya Allah. Okay. Clear kan suara kan? Clear. Cantik suara. Okay. Jauh daripada Terengganu eh. My boss, sifu saya ni. Oh, kita dah ada 68 participants, viewers. Okay. You ada orang eh? Boleh test suara? Boleh test. Oh, sedap. Okay. Testing. Okay. Clear. Yeah. Datuk cuba cakap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Right. Sound check. Okay. Cun. Okay. Right. Macam nak berlakon. Saya memang macam nak shoot. Memang berlakon pada tu. Ni macam nak shoot for TV pula ni rasanya. Okay kan semua? Sebab okay Datuk, kita buat housekeeping sekali lagi. Saya akan bertindak sebagai MC pada petang ini. Dan akan di-moderate
sepenuhnya oleh Dr. Izan dan saya akan mulakan sedikit introduction, dan sebelum saya pass kepada Dr. Izan, saya akan memperkenalkan Dr. Izan selaku moderator dan kemudian Dr. Izan akan ambil alih dan perkenalkan Datuk sebagai apa tu penceramah syarahan alumni dan akan continue dengan syarahan Datuk selama lebih kurang sejam ataupun sejam suku. Dan kemudian kita akan open Q&A kepada pelajar untuk bertanya. Dan selepas itu, Dr. Izan sedikit wrap up dan hand over kepada saya. Dan saya akan menyebut pengarah alumni UKM untuk beri ucapan kata penutup. Dan kemudian sebelum bersurai, kita bergambar. So it's going to be a very short, it's like semi-formal kind of thing lah. Yang penting. Okay. Kita hope that our students will definitely get the benefit from the talks, insyaAllah, petang ni. Saya pula rasa berbahang ni, Datuk, dekat ofis saya ni. Okay, ready ya, sebab saya nak lepas okay, masuk. Kita nak lepaskan saja. Okay. Lepas tu saya akan playkan video, after video kita akan start. Betul. Okay, thank you. Okay. Okay,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat petang semua. Apa khabar? Saya doakan semoga semua anda sihat sejahtera, bertenaga dan sentiasa ceria dalam kita meneruskan aktiviti harian, terutama sekali dalam kita berdepan dalam fasa endemik COVID-19 ya. Pertama sekali saya ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada para pelajar semua. Saya lihat di sini ada lebih kurang 134 tanya kepada anda kerana bersama-sama untuk kita mendapat manfaat dan daripada perkongsian kita pada petang ini, insyaAllah. Saya Dr. Hilwa, merupakan timbalan pengarah di Pusat Perhubungan Alumni UKM dan juga salah seorang pensyarah yang ditindikkan kursusnya pada hari ini akan menjadi host untuk siri syarahan alumni UKM pada petang ini. Dan sebelum kita meneruskan majlis, bagi memberkati majlis, marilah kita bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin. Yang berbahagia, Datuk Haji Wan Nawawi bin Wan Ismail, mantan setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu dan merupakan alumni FSKK, iaitu nama dulunya Fakulti Sains Kemanusiaan dan Kemasyarakatan pada tahun 1981, alumni FSKK 1981. Yang berbahagia, Profesor Insinyur Dr. Muhammad Syuhaimi Abdul Rahman, pengarah Pusat Perhubungan Alumni UKM. Yang berusaha, Dr. Izan Hana Kaharudin,
pensyarah Pusat Pengajian Citra Universiti dan juga merupakan pensyarah pada kursus yang ditetapkan hari ini, iaitu kursus LMCW2153. Rakan-rakan pensyarah yang hadir, para pelajar yang dikasihi serta hadirin yang dihormati sekalian. Selamat datang ke siri syarahan alumni UKM dan kami amat mengalu-alukan kehadiran anda semua. Okay. Untuk makluman semua, sedikit tentang program syarahan ini, Pusat Perhubungan Alumni UKM dengan kerjasama Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan dan juga Pusat Pengajian Citra Universiti Kebangsaan Malaysia menganjurkan siri syarahan alumni UKM pada hari ini, dan syarahan alumni yang bertajuk Keterampilan Diri dan Integriti ditindikkan kepada dua kursus, iaitu kursus SKPX 1043 Personality dan juga kursus LMCW 2153, iaitu Penghayatan Etika dan Peradaban dari Pusat Pengajian Citra Universiti. Dan untuk makluman para hadirin semua, Pusat Perhubungan Alumni UKM telah memperkenalkan sebuah flagship, iaitu Sirih Pulang ke Ganggang ataupun nama ringkasnya SPKG, di mana ia merupakan satu inisiatif yang dilaksanakan dalam mengembalikan semua alumni ke alma mater. Dan anda semua para pelajar insyaAllah akan menjadi alumni UKM yang sangat bermakna insyaAllah. Dan SKPG ini juga terdiri daripada beberapa peringkat, iaitu perkongsian alumni, terdiri daripada beberapa cabang program yang lain, iaitu perkongsian alumni, pementoran alumni, sijil profesional, sangkutan industri dan juga alumni bantu alumni. Dan khasnya, istimewanya program syarahan alumni ini adalah pada petang ini adalah di bawah perkongsian alumni, di mana ia melibatkan sesi pertemuan alumni, alumni terutamanya alumni tersohor, bersama pelajar secara fizikal ataupun maya, lagi kita masih lagi dalam endemik COVID-19 ini, dan Pusat Perubahan Alumni UKM juga telah menyediakan beberapa platform supaya alumni dapat berinteraksi dengan pelajar, khususnya terutamanya pada hari ini, dalam menyampaikan ilmu, berkongsi pengalaman dan juga lain-lain lagi, dan khasnya syarahan alumni ini istimewanya adalah kita bawa, okay, kita bawa alumni-alumni tersohor kita untuk berjumpa dengan anda semua para pelajar universiti dan berkongsi dengan menyampaikan kuliah berkenaan dengan tajuk tajuk yang telah diberikan pada awalnya, dan tajuk tu juga dipilih mengikut kepakaran alumni tersohor jemputan itu, dan kita ambil peluang, rebut peluang untuk kita mendengar sama-sama perkongsian dan kita boleh insyaAllah guna pakai dalam kehidupan kita. Dan tuan-tuan dan puan, inisiatif ini juga penting untuk kita dekatkan para pelajar dengan alumni-alumni dalam kita membentuk jaringan profesional di masa hadapan. Dan selain dari itu juga, inisiatif ini mampu meningkatkan keserlahan dan juga promosi pengajian di fakulti masing-masing. Alright. Dan hadirin sekalian, tanpa melengahkan masa, saya amat berbesar hati untuk memperkenalkan moderator kita pada petang ini, iaitu Dr. Izan Hana Kaharudin, yang manis senyumannya di layar LCD. Okay. So, Dr. Izan Hana Kaharudin merupakan pensyarah kanan di Pusat Pengajian Citra Universiti, dan beliau memperoleh ijazah sarjana muda dalam bidang ekonomi dari UKM, maksud alumni UKM juga, pada tahun 2004. Dan seterusnya beliau memperoleh ijazah sarjana dan ijazah doktor falsafah dalam bidang ekonomi pada tahun 2006 dan 2017, kedua-duanya dari UKM. Ini memang pure, Dr. Izan, okay, tahniah. Minat dan fokus kajian beliau adalah dalam bidang ekonomi awam dan ekonomi sumber manusia. Dan kini penyelidikan Dr. Izan memfokuskan kepada kesan dasar fiskal terhadap perbelanjaan swasta dan ketidaksepadanan antara pengangguran dengan kekosongan jawatan dalam pasaran buruh di Malaysia. Sangat menarik. Dan dengan tanpa melengahkan masa, saya ingin mempersilakan Dr. Izan untuk mengemudi syarahan alumni kita pada petang ini. Silakan. Terima kasih.
Puan Pengerusi Majlis ya, Dr. Hilwa Abdullah ya, atas perkongsian biodata sebentar tadi ya. So baiklah Datuk ya, izinkan saya ya untuk meneruskan sesi webinar ini. Ya. Terima kasih Datuk. Okey. So yang dihormati Datuk Haji Wan Nawawi bin Wan Ismail yang merupakan alumni UKM dan juga selaku penceramah kita pada hari ini. Okey. Yang berbahagia Profesor Insinyur Dr. Muhammad Syuhaimi Abdul Rahman, Pengarah Pusat Perhubungan Alumni UKM. Yang berbahagia Profesor Madya SRTS Dr. Adi Irfan Ciani, Timbalan Dekan Akademik Pusat Pengajian Citra Universiti. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Tengku Norizan Tengku Muhammad Ma'asum, Timbalan Dekan Jaringan Industri dan Alumni Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Yang berbahagia Dr. Hilwa bin Abdullah Elias Muhammad Noor, Timbalan Pengarah Pusat Perhubungan Alumni UKM. Rakan-rakan universiti, para alumni, para pelajar serta hadirin yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, diharap semuanya berada dalam keadaan kesihatan dan juga kesejahteraan yang terbaik. Okey. So alhamdulillah ya. Kita sangat bertuah ya, kerana apa? Kerana bersama-sama kita pada hari ini adalah merupakan seorang alumni tersohor dan juga alumni yang hebat ya, yang mana beliau merupakan seorang mantan ya, setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu. Beliau yang dimasukkan ini adalah Datuk Haji Wan Nawawi bin Wan Ismail. Terima kasih banyak-banyak Datuk ya, kerana bersama-sama dengan kita pada hari ini ya, dan juga sudi meluangkan masa ya, untuk berkongsi pengalaman, ilmu, input yang bermanfaat ya, khususnya kepada pelajar kita. Okey. So saya percaya ya, selaku alumni tersohor UKM ya, dengan berdasarkan kepada pencapaian Datuk yang terbaik, kita pasti sesi perkongsian ini akan memberikan satu inspirasi dan juga manfaat kepada semua. Okey. Dan apa yang menariknya di sini Datuk ya, perkongsian daripada Datuk ni kan sebenarnya ibarat sebagai sirih pulang ke gagang. Okey. Seperti yang selalu diutarakan oleh pusat oleh pengarah ya, Pusat Perhubungan Alumni, yang mana Datuk merupakan alumni Fakulti Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan pada tahun 1981. Okey. So, apa yang ingin dikongsikan oleh Datuk ini akan sangat menarik bagi saya dan juga sangat relevan pada masa kini ya, tak kiralah pada pelajar dan juga pada warga UKM ya, iaitu dari segi keterampilan diri dan integriti. Okey. Baiklah ya, sebelum itu sebelum kita meneruskan sesi webinar ini, izinkan saya memperkenalkan ya biodata, sedikit biodata penceramah kita pada hari ini. Boleh ya semua? Okey. So Datuk Haji Nawawi, Datuk Haji Wan Nawawi bin Ismail adalah nama yang diberi. Okey. Beliau telah dilahirkan ya pada 29 Jun 1957, okey, di Kampung Kubang Ikan, Cendering, Kuala Terengganu. Okey. Beliau telah berkahwin ya bersama Tok Puan Anis binti Hamid dan alhamdulillah ya, hasil dari perkahwinan tersebut beliau telah dikurniakan seramai 6 orang cahaya mata. Alhamdulillah Datuk ya. Ramai tu. Ramai Datuk. Okey, Datuk pernah memegang jawatan tertinggi ya sebagai setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu ya pada 3 Ogos 2016 dan bersara pada 22 April 2018. Okey. So ini ada sedikit penceritaan ringkas mengenai pendidikan awal Datuk ya, di mana Datuk telah mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Bulit Apit, Ajil, Hulu Terengganu dan juga di Sekolah Kebangsaan Cendering, Kuala Terengganu. Okey. Kemudian ya, Datuk telah menyambung persekolahan menengah di Sekolah Menengah Seri Budiman, Kuala Terengganu. Okey. Dan seterusnya ya, Datuk meneruskan pengajian tertinggi dan Datuk telah memilih ya UKM di bawah Fakulti Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan, yang mana pada sekarang ini adalah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Okey. Alhamdulillah ya Datuk, UKM sangat-sangat bertuah kerana mempunyai alumni tersohor hebat seperti Datuk. Okey. So dari segi perjalanan karier pula, ya saya tengok masya-Allah Datuk, ya saya sangat terpegun dan juga sangat terinspirasi ya saya bila lihat pencapaian dan juga perjalanan karier Datuk. Okey.
Yang mana ya, Datuk telah memulakan ya kerjaya sebagai penolong pegawai keuangan negeri, Setiausaha Lembaga Tabung Amanah Warisan Negeri Terengganu ya pada 1 November 1997. Okey. Kemudian ya, Datuk telah dinaikkan pangkat sebagai Ketua Penolong Pentadbir Tanah ya Pejabat Tanah Hulu Selangor pada 10 Jun 1998. Terengganu. Terengganu. Maaf Datuk. Okey, pada 10 Jun 1998. Betul ya Datuk? Tak, saya tahu doktor nak test saya tu alert ke tidak. Okey Datuk. Okey. Kemudian ya, pada 1 Ogos 1999 ya Datuk telah dilantik sebagai Ketua Penolong Setiausaha Kerajaan, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu. Okey. Datuk juga ya pernah menyandang ya sebagai jawatan pengurus besar Yayasan Pembangunan Usahawan iaitu YPU pada 15 Ogos 2000. Okey. Kemudian pada 16 Februari 2004 ya Datuk telah dilantik sebagai Timbalan Pengarah Unit Perancangan Ekonomi Negeri. Okey, dan seterusnya pada 1 Disember 2005 Datuk telah dilantik sebagai Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu di bawah Pembangunan Manusia. Okey. Pembangunan kerjaya Datuk saya lihat sangat-sangat menginspirasikan saya Datuk. Okey. Di mana ya sebelum Datuk dilantik ya sebagai Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu ya pada 3 Ogos 2016 ya, terlebih dahulu Datuk telah dilantik ya sebagai Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu. Okey, itu pada Jun ya 2014 dan kemudian Pegawai Keuangan Negeri Terengganu pada Januari 2015. Okey. Kemudian Datuk telah bersara pada 22 April 2018 ya setelah memegang jawatan ya sebagai Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu selama 2 tahun. Okey. Dan dalam tempoh ya sebagai Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu ya, Datuk telah diberi kepercayaan juga sebagai pengerusi TDM Berhad ya yang mana beliau telah dilantik pada 29 Ogos 2017. Okey. Okey Datuk, betul ya apa yang saya? Yep. Okey. So kemudian ya dari segi pencapaian dalam kerjaya juga ya, ada beberapa anugerah yang telah Datuk perolehi. Ya, antara yang saya highlight di sini ya, yang mana Datuk telah memperolehi Pingat Jaksa Kebaktian PJK pada 16 Mac 1989. Okey. Kemudian Datuk juga telah dianugerahkan ya Darjah Setia Sultan Mizan Zainal Abidin, okey, SMZ pada 20 Julai 2011. Okey. Datuk juga telah dianugerahkan Pingat Jasa Cemerlang PJC pada 20 Julai 2007 dan seterusnya Datuk telah dianugerahkan Darjah Datuk Paduka Mahkota Terengganu DPM yang mana ia membawa kepada gelaran Datuk. Tahniah Datuk eh. Dan yang terakhir sekali saya lihat Datuk ada terima anugerah dari segi tokoh kepimpinan QPEX eh pada tahun 2017. Pencapaian yang sangat-sangat menginspirasikan saya Datuk. Okey. Kemudian ya dari segi sumbangan masyarakat, saya lihat banyak sumbangan masyarakat Datuk ya kepada masyarakat dan negara. Tapi yang saya nak highlightkan di sini adalah ya di mana ketika Datuk bertugas ya di bahagian pelancongan ya, Datuk telah memperkenalkan ya sesuatu aktiviti ataupun kegiatan mencandat sotong ya sebagai acara yang cukup popular dan paling digemari oleh para pelancong. Okey, bagi saya Datuk kan, ini satulah inisiatif yang sangat-sangat bagus Datuk ya. Betul? Di samping kita nak tarik pelancong, nak tarik perhatian pelancong, kita boleh jana ekonomi penduduk tempatan di sekitarnya. Betul Datuk kan? Yep. Okey Datuk, baiklah ya, tanpa melengahkan masa saya menjemput ya yang berbahagia Datuk Haji Wan Nawawi bin Wan Ismail untuk menyampaikan syarahannya. Dipersilakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucap terima kasih kepada Dr. Izzan selaku moderator, juga kepada Profesor Senior Dr. Suhaimi, yang saya tengok dia selalu senyum je sepanjang masa, juga Dr. Hilwa, khususnya kepada semua yang mengikuti program ni, khususnya kepada ni kita panggil anak-anak ke apa, mungkin dah ada yang cucu tak sampai lagi kot. Saya dah berumur 64 tahun,
So cucu saya yang sulung pun baru berumur 7 tahun. Jadi tak sampai lagi lah. So Datuk ni anak-anak lah. Ya, Doktor? Datuk still young lagi. Still muda lagi. Tak muda, kuat je lah. Tua juga dah. Cuma saya ucap terima kasih banyak. Terima kasih yang tidak terhingga kepada alumni UKM ni, pusat alumni bawah Profesor Dr. Hemi yang sudi menjemput saya untuk bersama-sama berkongsi dalam program pada petang ni. Yang sebenarnya ada beberapa fakta yang saya rasa kurang tepat jugalah. Nak kata saya tersohor tak tersohor, ramai lagi sebenarnya alumni UKM yang memang lebih tersohor. Ada menteri besarnya, ada bekas. In fact, apa KSN, Ketua Seksyen Negara kita pun adalah merupakan adalah apa ni alumni UKM. Ini lagi-lagi tersohor-sohor. Cuma saya teruja kerana dalam ketidaksohoran saya ni, betul ke bahasa saya pakai ni. Apa tidak begitu tersohor ini, saya ada peluang-peluang untuk berkongsi pengalaman, berkongsi cerita-cerita dengan ramai orang. Dan khususnya untuk hari ini, pertama kali saya diberikan ruang untuk berinteraksi dengan student-student ni secara maya. Apabila pusat alumni menghubungi saya untuk menyediakan ruang untuk maya ni, saya dah gelabah. Kerana saya ni memang kurang arif sikit bab-bab nak menggunakan teknologi, apa teknikal, apa gadget ni. Selalu ada pembantu. Jadi kalau sendiri itu saya tahu sangatlah nak buat apa dengan gadget yang saya ada. Tapi bila dengan lama tak sentuh PC, lama tak sentuh apa laptop ni, jadi masih macam terkeliru sikit. Apa pun, alhamdulillah saya ucap terima kasih kepada Dr. Tengku Khairi. Dr. Tengku Khairi ni juga alumni UKM sebenarnya. Dia sentiasa bersama saya dalam banyak apa program-program yang saya anjurkan sejak dululah, dan alhamdulillah dia meminjamkan pejabatnya hari ini untuk saya berinteraksi. Okey, balik kepada topik kita pada hari ini. Saya tak tahu berapa lama masa yang boleh saya bagi dan masa yang disediakan untuk saya. Tetapi saya cubalah sebaik mungkin untuk menggunakan ruang yang ada ini untuk sama-sama berkongsi. Perlu diingatkan juga bahawa oleh kerana saya mendapat tahu bahawa sebahagian besar ini adalah student-student, jadi kepada pelajar-pelajar ini, sarahan saya ini adalah merupakan satu syarahan umum ataupun a general topic yang tidak terlalu akademik. Saya tidak apa ni membuat rujukan-rujukan akademik semuanya yang profesor-profesor buat selalunya. Bagaimanapun ianya adalah berdasarkan pada apa yang bersandarkan pengalaman yang saya ada dan juga perjalanan karier saya yang telah mematangkan saya untuk sampai ke tahap ini. Keduanya, tajuk yang saya pilih ini saya rasa bersesuaian dengan keadaan semasa, sebab kita lihat banyak perkara-perkara ataupun isu-isu yang bersangkutan dengan hal-hal keterampilan ataupun appearance kita dan juga yang melibatkan soal-soal integriti. Cuma integriti ini saya tak nak sentuh banyak, tetapi dua perkara ini adalah merupakan satu yang saling bergabung. Maksudnya, apabila kita melahirkan appearance kita, keterampilan diri kita itu, sudah barang tentu ianya akan melibatkan sama soal-soal dalaman kita. Yang dalaman ini yang saya rasa bersangkutan dengan hal-hal soal integriti yang perlu ada pada seseorang. Selain daripada itu juga, kalau ada ruang, mungkin kita gunakan sedikit ruang ini untuk
berkongsi permasalahan ataupun isu-isu semasa yang apa yang boleh kita ataupun saya kongsikan bersama apa berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya ada dan berdasarkan apakah permasalahan-permasalahan mengenai diri yang boleh mungkin dirungkaikan ataupun dikongsi secara bersama. Tapi perlu diingatkan ya, saya bukanlah seorang pakar psikologi, saya juga bukan seorang kaunselor, cuma berasaskan pada apa yang saya ada, pengalaman atau background saya, insyaAllah mungkin sedikit sebanyak kita, boleh kita share. Okey, saya nak mulakan macam ni. Ni saya tak tahu boleh kongsi gambar ke tidak ni, Prof. Saya rasa boleh Datuk. Untuk saya boleh ya. Tengoklah macam mana kalau Datuk dia orang ni tengok muka saya aje boring. Dalam muka orang tua ni. Apa ni? Okay. Saya nak mulakan tentang saya nak mengajak semua anda semua ni terutama anak-anak saya ni untuk kembali melihat balik phases of life kita ya ataupun fasa-fasa dalam kehidupan kita di mana kita bermula ya. Saya meletak tiga fasa utama yang apanya dilalui oleh semua orang. Fasa pertama ialah fasa anak-anak, fasa kanak-kanak kita. Jadi fasa kanak-kanak kita ni bermula daripada kadang-kadang kita tak tahu bila fasa kanak-kanak kita bermula. Kita tahu umur dalam setahun ataupun berapa bulan tu kerana ada dah kajian-kajian, pakar-pakar psikologi dah tulis tentang pembelajaran sistem permulaan pembelajaran kanak-kanak tu bermula. Dari situ kita bermula barangkali. Tetapi kita sendiri kalau saya tanya Dr. Izzan bila dia ingat agak-agaknya. Tahu berapa doktor ingat? Tahun saya ni. Mungkin tak. Kita tak ingat Datuk. Kadang-kadang kecil-kecil tu adalah memori tapi macam okay. Sama-sama Datuk. Alright. Tak apa-apa. Mungkin kita tak boleh ingat. Ini tahun berapa tetapi ada peristiwa atau fasa-fasa yang kita ingat berkali. Cuma kadang-kadang kita tak boleh nak combine apa nak kumpulkan untuk mengikut susur galur. Okey ni peristiwa satu, peristiwa dua tak boleh. Tetapi kita ingat, oi masa tu aku kena kejar ayah aku kena ni. Ya, kan? Betul. Jadi okey. Jadi ini yang sebenarnya yang memulakan pembentukan diri kita. Pembentukan diri kita. Kita berada di zaman kanak-kanak ni, kita mengumpul memori-memori. Tetapi ada beberapa memori peristiwa yang berlaku di zaman kanak-kanak ini yang terlekat di kepala kita dan itu yang membentuk sebahagian daripada image-image di belakang minda kita yang akan membentuk jati diri kita, yang akan membentuk personality kita. Jadi itu di masa kanak-kanak. Kalau kita tengok masa kanak-kanak ni kita di mana banyak? Saya banyak tadi Dr. Izzan beritahu background saya. Saya bersyukur sangat sebenarnya kerana saya ni bukanlah seorang yang cemerlang sebenarnya. Saya pelajar biasa-biasa saja. Cuma ialah tak pernahlah tercorok sangat. Saya kategori saya top jugaklah dalam kelas masa sekolah rendah dan lower form. Cuma berkali saya tidak bernasib baik untuk mendapat ruang ataupun peluang untuk belajar di asrama penuh. Kerana di masa peperiksaan masa dulu ada LCE kan. Masa tu saya percubaan bagus tapi bila peperiksaan sebenar saya teruk result saya. Tapi taklah teruk sangat yang tidak membolehkan saya untuk pergi ke mana-mana boarding school. Jadi saya bersekolah di Terengganu. Jadi world view saya sebenarnya daripada kecil sampai ke tingkatan 6 atas, sixth form, saya di Terengganu. Saya dididik dalam dunia keterengganuan yang betul. Okay, anak jati Terengganu, Datuk. Saya anak jati Terengganu.
dan apa ni, membesar, terdidik, terasuh dan di apa ni, disumbat segala-gala pengalaman kehidupan berasaskan dunia Terengganu. Jadi itu yang sebenarnya memberi satu kebaikan kepada saya, memberi satu advantage kata orang, kerana pada akhirnya saya boleh membuktikan kepada orang ramai, ni ada student-student Terengganu tak dalam ni? Kalau ada lah. Jangan orang Terengganu kata jangan rasa komang. Siapa yang faham apa Dr. Sami faham. Maksudnya kita walaupun di mana kita berada, apa pembentukan jati diri kita, personality kita berasaskan pada ruang lingkup yang kita hadapi. Jadi tadi kita di masa kecil, apa yang kita ada masa kecil? Cuba apa anda semua pelajar-pelajarlah ingat balik. Cuma zaman dia ni Prof dengan zaman saya berbeza dah. Childhood punya apa ni surrounding kita, kita macam saya berlatar belakangkan pantai dan sawah. Jadi kehidupan saya tu tak lepas tak lari daripada mandi laut, main dekat pantai. apa ni musim hujan macam sekarang ni dah nak terkujuh ni, dah masuk dah musim terkujuh ni. Apa cari ikan laga, bermain dengan ikan puyuh, bermain dalam baruh dan sebagainya. Itulah dunia kita dan itulah yang membentuk apa yang memberikan image kepada kita, mungkin menjadikan kita sebagai tak. Berbeza dengan anak-anak kita ni, anak-anak saya ni, mereka mungkin hidup dalam gadget. Umur dia orang ni berapa sekarang ni? Sekitar 20. 22. Eh, 20 eh? 20 lebih kurang. Okey. 20 lebih kurang anak-anak nombor 5 saya, anak nombor saya dah 22. Bila saya tengok dunia dia ni berbeza. Kehidupan dia tu tidak sekeras dan sedahsyat kehidupan kita zaman kanak-kanak. Kita dulu boleh melilau ke mana-mana tanpa apa dirisaukan oleh ibu bapa kita. Kita pergi keluar pagi, tapi kita tahu je nak balik pukul berapa, nak janji pukul berapa, mak nak hidang nasi pada kita pukul-pukul berapa, dia tahu kita akan balik dan kita akan makan. Itu adalah dunia kanak-kanak kita. Selepas itu kita akan bergerak lagi, kita memasuki zaman teenager. Ya, perjalanan kita ni. Bila di zaman teenager ni kita dah mula nak masuk sekolah. Ya. Kalau sekolah rendah dulu, kita mungkin zaman saya, ya, zaman saya belum ada lagi orang apa orang luar yang duduk di kampung saya, tak ada. Sebab masa itu tak ada taman perumahan, tak ada lagi apa-apa. Walaupun kampung saya di kampung Cendering, Kuala Terengganu, dekat dengan bandar, lebih kurang 6 batu saya daripada pusat bandar, tetapi masa itu belum wujud taman perumahan dan sebagainya. Tak ada lagi orang luar yang nak buat rumah kat kampung kita. Jadi sekolah di apa di sekolah kampung saya, sekolah rendah saya, murid-muridnya adalah di sekitar itu saja. Berbeza dengan sekarang. Sekarang taman perumahan ada. Jadi kadang-kadang dia duduk jadi tiring tapi sekolah dekat bandar. Jadi percampuran tu dah agak berbeza sikit. So bila kita naik ke sekolah menengah, inilah dunia pertama kita, kita berjumpa dengan kawan-kawan yang di luar kampung kita. Sudah barang tentu kita akan terasuh dengan worldview yang berbeza pula. Sebab mungkin dia datang dari kampung yang tak ada pantai. Jadi dia cerita dalam kelas pun, mana dia nak cerita tentang apa siput, kerang dan sebagainya. Dia ceritalah ikan laga, petik biji getah. Kita pokok getah. Jadi di situ kita mula belajar. Kita terasuh untuk apa? Mula menilai bahawa kita hidup dalam apa? Keterbatasan kampung kita saja. Bila kita dah naik sekolah menengah, kita bercampur. Bagi mereka-mereka yang apa bernasib baik, ada kawan-kawan saya bernasib baik, sekatan satu dah pergi ke boarding school. Macam apa Dr. Saimi pun pergi ke boarding school, saya kata. Jadi dah mula berjumpa dengan kawan-kawan daripada ni semua ni, profesor-profesor ni semua kat luar kan. So, you dah mula jumpa. Jumpa orang Kelantan, jumpa orang Perak.
dah mula berlaku apa ni culture shock sikit, dia cakap lain aku cakap lain. Tetapi ruang yang ada pada masa sekarang berbeza dengan dulu. Zaman saya, cuba fikir zaman saya. Saya masuk tingkatan satu tahun sekitar tahun 70. Itu pun kita nak tengok tak boleh rumah orang siaran tak banyak. Tapi sekurang-kurangnya hanya pada tahun 70 itu dah kita mengenali dialek-dialek orang luar, bisa kata. Tapi masa itu tak ada lagi program macam sekarang. Ya, tak ada lagi Ustaz Azhar Idrus ke yang mengenalkan bahasa Terengganu. Jadi ini telah menyadikan kita mula terdedah kepada dunia baru. Kita belajar atau kita kenal bahawa ada dialek-dialek lain, dan kita juga akan berjumpa dengan kawan-kawan yang dari berbagai background. Ya. Ada mungkin kita dah masuk-masuk dalam boarding school asrama penuh ni, kita kena betul ni dia ada cerita lain dia kan. Cerita ni driver ambil lah itu ini, kita tengangga je dengar kan. Tapi ini semua telah membentuk kita. Okey. Seterusnya fasa dewasa lah. Fasa dewasa ni sebuah fasa yang mungkin boleh kita katakan bahawa ada beberapa alam-alam tertentu. Dewasa ni kalau saya nak masuk satu apa satu era yang apabila kita terlepas ini seronok juga cerita ni. Bila yang sebenarnya kita terlepas kandang? Kita hidup ni sama ada alam kanak-kanak, alam sekolah, teenager. Tapi bila kita dah nak masuk ke dewasa ni, kita terlepas kandang. Terlepas kandang ni bila kita masuk universiti lah ataupun masuk college. Ya. Okey, bila kita keluar daripada kampung, daripada kepompong ataupun kandang kita tadi tu, yang sebenarnya itulah masa yang paling seronok bagi kita. Kerana kita mula merasa diri kita bebas. Okay. Ini juga akan mempengaruhi kita untuk membentuk personaliti kita sebenarnya. Okey. Dan sehingga akhir 80-an lah. Pelajar-pelajar belum dikenakan disiplin yang ketat. Misal kata rambut mesti pendek, mesti bertai. Saya ingat yang mula-mula pakai tai ni UUM kalau tak silap saya. Tetapi zaman saya dulu, kita hanya ada 3 universiti besar. Iaitu UKM, Universiti Melaya dan USM. Tengok tu anak-anak, saya sebut UKM dulu, bukan UM dulu. Ataupun USM dulu. UKM dulu, bangga tu. Dan kita ada 2 universiti ataupun 3 universiti kecil kita panggil, iaitu UPM, UTM, Universiti Teknologi Mara, dan juga UITM, masa itu ITM. 3-3 ni kita panggil universiti budak-budak. Sebab kemasukan dia selepas SPM, dan dia orang banyak diploma kan, dia buat diploma. Jadi kita panggil universiti budak-budak. Dia ni rambut pendek, penuh disiplin dan sebagainya. Tapi universiti, 3 universiti ni, UKM, UM dan USM ni, kita tidak ada sangat peraturan-peraturan berpakaian. Ada barangkali, tetapi mungkin tidak dikuatkuasakan. Jadi masa inilah kita mula-mula masuk U ni, Masya Allah, inilah dunianya. Betul-betul macam terlepas kandang. Kita dah tidak ada. Di luar kawalan, daripada sekolah dulu dengan disiplin dan sebagainya, tiba-tiba terlepas. Daripada rumah, duduk rumah, tiba-tiba terlepas. Nobody cares about you. Jadi sekarang ni, apabila kita masuk universiti, kita mula memikirkan, kita mula terdedah dengan perkara-perkara ataupun anasir-anasir dari luar. Sebab apa pada tahun 70-an dulu, boleh katakan pelajar-pelajar ni berambut panjang kan? Atau menjadi kutu. Saya dulu saya ingat kasut adalah. Kalau tak ada kasut tu apa mustahil. Tapi saya ingat saya tak pernah pakai kemeja lah pergi kelas. T-shirt yang panjang dengan jeans.
ataupun adalah seluar sekali. Saya nak tengok kat mana dia punya. Sekejap. Kalau boleh, boleh saya share gambar. Mana ke saya bila? Okey, sekejap. Tak bergerak? Berarti? Okey, baru jumpa. Kalau boleh saya, saya nak tengok gambar-gambar apa yang saya ada. Kalau boleh saya share. Sekejap lah. Ni. Sini. Ha? Doh. Tak ada. Hari ni susah orang tua ni. Bisa di sana. Ada gambar? No, no. Okey, sekejap. Eh. Saya, saya tak tahu gambar mana yang boleh saya share. Ah, ini. Semasa. Aku keluar kecil lah. Sekejap. Nanti saya minta. Sekejap. Okey. Eh. Hari ni saya nak tunjuk. Gambar apa. Ini gambar-gambar masuk kat you lah. So, saya tengok. Kalau boleh kenal saya, boleh cam. Di manakah Datuk? Itulah saya cuba mencari. Di mana Datuk? Ini saya. Wah, Datuk. Panjangnya rambut. Masa tu handsome lagi. Betul-betul. Memang hasil handsome. Gagah perkataan. Tak ada. Ini masa saya buat free work di apa? Di... Ini masa ini kalau ada orang lama dia kenal ni Dr. Sanusi dengan Dr. Abdullah. Dr. Abdullah Taib semua arwah dia kata. Ni masa saya buat profile work. Tolong dia orang. Okey. Saya nak tunjuk ini gambar-gambar masa kita dah terlepas kandang. Okey. Tekan, okey. Tekan mute pula dah. Mula saya tengok balik. Okey, ini gambar ni. Boleh dengar? Boleh saja, boleh. Okey. Ini gambar saya kenal lah kan? Yang tengah-tengah tu ke Datuk? Ini saya. Oh, yang kiri tu, ya. Ini Datuk Yahid. Ini seorang menteri di Sabah. Ini Datuk Shubli. Ini first class owner ni. Wow, Shubli okay. Ni dia SKK tahun 3. Dia bekas ketua pengarah. Okay, so apa ni... Ada yang komen dalam chat box tu Datuk. Dia kata rock ah Datuk masa dulu-dulu. Memang
Memang saya nak tunjukkan ni. Apa ni? Apabila kita dah terlepas kandang ni. Datuk termute tu. Okey, dengar. Dengar Datuk. Apabila kita ya, saya betul lagi. Okey. Dengar pula. Isu. Dengar, boleh dengar? Boleh Datuk, boleh. Yang terbuka. Okay, so saya nak tunjukkan tadi bahawa apabila kita berada di luar kandang, kita akan membuat sesuatu yang mengikut rasa kita. Rasa kita baik. Nah, maksud ni lah banyaknya apa kita akan terpengaruh, ya, terpengaruh dengan unsur-unsur. Jadi pada zaman 70-an dan apa ni akhir 70-an tu memang zaman rock apa ni mentionlah masa tu macam-macam. Jadi dunia masa tu kalau dunia yang kacau bilau ni pun banyak kehidupan apa Joko dan macam-macam lah. Tu terpulang pada kekuatan jati diri kita. Jadi saya nak kaitkan di sini ialah kehidupan aku ni perkara-perkara ini yang kena mempengaruhi pembentukan personaliti kita yang memungkinkan untuk kita menjadi seseorang. Kita membentuk diri kita menjadi seseorang yang dipengaruhi oleh perwatakan-perwatakan ini. Zaman kecil, zaman persekolahan dan zaman remaja. Inilah semua yang akan membawa kita pergi ke era pekerjaan. Apabila kita keluar, kita nak cari kerja. Kita personality ini yang membentuk kita. Apa personality ini yang kita bawa sebenarnya. Banyak contoh-contoh. Ada orang tu yang apa, dia suka zaman sekolah lagi dia suka mengumbat. Saya tak suka. Ini cerita orang lain lah. Dia suka dah zaman sekolah. Girlfriend. Lepas tu putus. Oleh kerana terkesannya putus cinta barangkali di peringkat sekolah tu sampai dia alam kerja baru jumpa balik. Baru nak. Dia duduk lesi pun long ranger je. So benda ni mempengaruhi. Kerana barangkali peristiwa bercinta itu begitu besar pada dia dan berlaku pada zaman dia teenager. Jadi ini membawa, membina personaliti yang dia. Jadi kepada apa ni kita kadang-kadang kita kena lihat balik ya apa ni zaman-zaman yang kita lalui itu sama ada ianya membawa kebaikan ataupun membawa sesuatu yang memberikan disadvantage pada kita. Ada orang yang di zaman apa ni di zaman kanak-kanak dia seorang yang barangkali kalau kat kampung tu dia selalu kita keluar dia ni hero lah. Tak takut apa. Dia mungkin tidak belajar bagus. Dia mungkin tidak mendapat keputusan-keputusan yang baik. Tetapi dalam kehidupan dia dapat membina satu kehidupan yang bagus, yang baik. Kerana pengalaman dia perjalanan kehidupan dia telah membentuk jati diri yang cekal pada dia yang membolehkan dia menempuh dan menghadapi apa sahaja cabaran yang ada yang apa yang boleh memberi ruang lebih baik. Okey. Kita ada lebih kurang dalam 10 minit. Kalau lebih? Boleh Datuk. 10 minit. Boleh Datuk. Kita ada dalam
Kita sampai pukul 4 Datuk. Pukul 4 ya. Oh, dia lagi dalam setengah jam. Okey. Saya ada banyak yang sebenarnya kau gambar nak kongsi ni. Kongsilah lagi Datuk. Nak tengok juga. Nak kongsi? Okey, nak share. Kita boleh. Okey, tadi ini yang saya cuba rangkumkan tadi ya. Bila kita self-image management ni daripada apa yang kita lalui zaman kecil, zaman besar, zaman sekolah dan sebagainya. Ini salah satu gambar. Ini masa saya tahun 3. Ingat kalau ada sekarang ni, makanya dihalau oleh lecturer. Ini semua jadi orang ni. Di mana Datuk? Ya. Yeah. Datuk di mana? Oh, saya ni. Yang ujung. Okay. Apa komen? Ada komen je. Tak ada komen Datuk. Ini zaman saya di masa tahun 3. Tahun 3 kita dulu kita boleh duduk apa ni night lab kan. Seorang sebilik. Ya betul. Jadi kita ada kebebasan sikitlah. Kita tengoklah tu apa bilik apa yang kita taruh gambar dan sebagainya. Ini action dia ni. Nak ambil gambar bukan betul-betul. Okay, ini communication. Ini saya. Cikering. Mak Datuk. Sekarang pun macam ni lagi. Okay. Ini masa saya. Ini kat US. Okay. Satu perkara yang saya nak share lagi. Mengenai image cycle kita ya. Kita ada yang sebenarnya ada pembinaan image diri ni bergantung banyak pada apa yang kita lalu. Okay. Image cycle kita ni kadang-kadang kita kadang pernah dengar kan apa orang cakap dengan kita. Apa orang ni dia kata kadang-kadang kata dia ni hipokrit lah. Dia ni penting diri lah. Dia ni berlagak. Kita pun selalu dengar tu jauh-jauh. Kan? So yang sebenarnya kita tak pernah menerima atau menilai apa orang kata tu. Jadi kadang-kadang kita kena tengok balik. Ini yang saya nak sampai bahawa image kita ni akan terlihat dia kata apa? Your image is what stays with people. Image kita ni orang yang orang itu tukar. Kan? Kita kata pengarah lah Dr. Soimi. Kita tak boleh apa orang Dr. Sebi tak boleh cakap dia saya bagus, saya smart, saya handsome, memang dia handsome pun. Cuba dia sendiri tak boleh, dia letak pada orang. Itu juga dalam ilmu marketing kan. Marketing kalau kita ingat antara ilmu marketing ni ialah pricing tu sebenarnya ataupun harga tu bukan yang terletak pada barang tetapi terletak pada orang lain yang minta barang. Betul tak? How people perceive the value of the good. Itu juga dengan image kita. Cycle kita. So, benda ni macam kadang-kadang kita tengok dalam cermin. Kita tengok kita dalam cermin. Apa yang kita boleh kata tentang diri kita. Tetapi oleh kerana kita dipengaruhi oleh kekitaannya, kitanya, ataupun inilah aku, jadi kita takkan nak kata benda buruk tentang kita. Ini sebenarnya terletak pada orang. Dr. Izzan. Apa-apa yang apa? Image Dr. Izzan tu tak pada saya, dari luar ke, Prof. Saimi ke yang akan menentukan. Kita tak boleh menentu sendiri. Jadi, kepada kita, apa yang perlu kita panel untuk memastikan bahawa kita ini sebagai barangan
sebagai objek atau sebagai apa-apa sahaja yang boleh menyebabkan perception orang tu baik terhadap kita. So, kita yang perlu bina kita sendiri. So, ini yang dipanggil sebenarnya dalam bahasa layman ni sebagai keterampilan. Keterampilan itu kita tak boleh buat. Orang yang tentukan. Orang yang perceive kita. Orang, perception orang yang menentukan kita. Jadi, dalam hal ini, ada beberapa perkara yang saya rasa perlu kita tumpukan. Bagaimana kita dapat menentukan bahawa perception orang ataupun penilaian orang menjadi baik terhadap kita. Sepanjang pelibatan saya dalam tabiran, dalam lagi banyak-banyak pembacaan, saya merumuskan tiga perkara utama dalam memastikan keterampilan kita ataupun set image kita ini will look better pada tiga yang saya dan perkara ini memang saya sampaikan kepada saya dalam jawatan dulu, saya sampaikan kepada semua kaki tangan agar setiap orang memastikan bahawa dia embrace perkara ini ataupun mengamalkan benda-benda ini. Yang pertama, saya namakan dia be protocolly fit. Slide orang saya tahu. Ya. Bukan saya dulu. Alah basic thing tak jumpa. Ni. This is. Ni ya. Yang pertama, setiap orang tu kena saya nama saya panggil dia B protocol fit. Protokol ni maksudnya protokol apa yang kita nama. Protokol ni kalau dalam keadaan biasa, kalau zaman-zaman dulu, kita selalu refer orang-orang yang smart, orang yang pakai anti baju, dalam ni kita panggil belia kan. Belianya dia ni. Tapi yang sebenarnya dia ni berprotokol. Okay. Kalau dalam protokol juga, selalunya kena berpakaian kemas kalau kita memberi berpakaian berprotokol. Jadi saya masuk sini, saya sebut di sini protocolly fit. Dia, secara protokolnya dia kena fit. Apa yang maksud? Dalam bila kita sebut protokol fit, saya nak pastikan bahawa setiap orang itu secara protokolnya dia kelihatan fit. Ini apa saya nak terima betul tak faham, tapi tak apalah, semua faham fit. Kalau nak main bola, kata kalau you tak fit, you tak boleh main kan. Fit ni apa? Boleh bantu. Maksudnya kena fit lah kan. So kalau tak fit, orang tak letak lah bola. Okay. Begitu juga kita sebagai individu. Kita kena protocolly fit. Begitu juga dalam kerja. Kita sebagai pegawai. Katakanlah kita menjadi seorang pegawai daerah. Kita protocolly fit ni orang tengok kita dah jauh. Orang boleh beza dah. Kita ni DO. Ataupun bukan DO. Jangan orang pergi pejabat kita, orang tengok office boy kita dengan DO bertukar.
kalau tengok baseball pula macam ni, itu something wrong somewhere. You are not that protocolly fit to be in that position. Ini maksudnya secara secara mudah. Itu yang saya namakan protocol. Banyak saya tengok. Itu juga. Kalau dulu, zaman saya lah, zaman sekarang tak ada lah. Saya tengok profesor sekarang pun tak ada janggut mana lah. Kalau dulu, tahun 70-an, 80-an, kalau you tak ada janggut, you tak ada beard tebal, you bukan profesor. Betul tak? Betul. Tak tahu lah. Kita agil mana. Saya pergi kat US pun, tapi US adalah ramai profesor yang clean shave ni. Tapi kalau kat Malaysia ni, bahawa kalau kat UKM dulu lah saya kenal beberapa profesor. Profesor-profesor yang hebat-hebat ni. Ingat Samsung Amri je yang kurang sikit janggut. Mulai Koprosuk Ip dulu lah, apalah, psikologi. Dengan janggutnya ni, mengalah kawan tabli. Itu mungkin pada masa itu, itulah satu gambaran fitnya to be a professor. Kan? So maknanya kalau pergi universiti tu, kalau jumpa yang janggut-janggut banyak tu, garanti dia ni profesor. Okay. Sebab orang yang ada doktorat pun tak profesor lagi, dia tak simpan janggut. Dia takut orang pergi dia profesor. I mean, image ni telah terbawa bawa to the extent zaman-zaman dulu. Zaman tu. Itu saya tentang protocol fit. Okay, yang kedua, apa tadi? Saya be credentially good at all time. Maksudnya sepanjang masa kita kena be credentially good. Saya sebut mungkin tak berapa tepat. Maksud credentially good ni kalau dalam bahasa mudah saya sebut saya bagi analogi ataupun contoh macam Panadol. Semua tahu Panadol kan? Anak-anak pun semua tahu Panadol ni kan? Ada orang tak tahu Panadol ni. Sebut Panadol tahu. Apa kerja Panadol? Kalau saya boleh tanya. Panadol ni kerja dia untuk menyembuhkan kalau sakit-sakit badan ke, kita ambil Panadol. Betul tak? Rasa macam nak demam ke, ambil Panadol. Tapi sekarang ni jaga sikit. Kalau nak demam ke apa, baik buat swab test dulu. Musim-musim ni tak boleh kira. So, bila kita ada apa ni, sifat-sifat Panadol. Itu yang saya maksud credentially good ni. Kalau orang rasa nak demam, dia nak ambil Panadol. Jadi kita ni biar boleh tak kita jadi macam Panadol. Biar kita ni serberguna. Semua orang nakkan Panadol. Jadi kalau kita ambil contoh-contoh dalam perkhidmatan awam ni, banyak. Saya tak tahu di dunia akademik ni berlaku juga apa ni, tapi tak, saya tak tahu. Tapi kalau dalam perkhidmatan awam banyak. CA katalah, dia kerja di satu tempat. Punyalah payah nak tukar dia ni. Nak hantar sana orang tak nak. Nak hantar sini orang tak nak. Okay. Duduk di jabatan tu pun buat habis korban-korban. Jadi kadang-kadang ini yang berlaku. So kepada pegawai yang seperti ini, dia tidak credentially good. Jadi begitu juga kita. Kalau kita menjadi seorang pelajar, kita cuba tempatkan diri kita menjadi macam Panadol. Kita boleh membuat semua kerja, multitasking. Kita terlibat dalam semua aktiviti yang baik. Kita boleh juga apa ni, satu orang bergerak cekat dalam bidang aktiviti apa-apa. Dan juga kita boleh dijadikan apa saja berguna je. Ini yang penting. Jadi ini saya namakan, saya istilahkan sebagai you have to be credentially good. Okay. Yang ketiga yang saya boleh kongsi ialah you have to be sensitive to the surrounding. Ini mudah. Sensitif pada surrounding ni, kita kena sentiasa letakkan diri kita berada dalam tempat di mana kita berada. Yeah.
nak bagi contoh kadang-kadang senang ni doktor. Kita bagi contoh misal kata kita masuk dekat Zoom. Kan? Kita ni ada adalah kandang harimau jinak. Orang letak kita dalam tu. So you have to be sensitive dengan tu. Katakanlah orang letak hidup sini nak apa-apa. You nampak something ke? Agak-agak je lah. Nak berlagak, nak tarik ekor rimau ke. Ada tak? Rimau ni rimau jinak. Dia tak gigit orang. Tapi dia tak kongsi apa. Duduk diam je, baik je. So, try to be sensitive. Try to behave when you are in that relationship. So, situasi-situasi seperti ini yang akan menjadikan kita menjadikan kita lebih baik. Kita akan menjadi better person. Tiga-tiga sifat ni ataupun apa yang perlu kita embrace ni, kita amalkan ni adalah merupakan satu gabungan-gabungan yang menyeluruh yang boleh menentukan menjadikan kita seorang yang lebih baik daripada kalimah pesaing kita. Ini semua boleh di, saya rasa is applicable untuk semua orang. Sama ada you sebagai pensyarah ke, sebagai pelajar ke, sebagai pegawai kajian ke, kalau dalam bentuk barangan pun sama. Kalau you sebarang, ya, you nak jual barang. Kalau you ada tiga-tiga faktor ini, memang barang pun kena sensitif kepada surrounding. Betul tak? Katakanlah kita nak jual apa, nak jual ubat. Ini cerita jual ubat. Ada cerita zaman-zaman dulu lah. Ini aku cerita sikit. Zaman dulu ada satu cerita, orang nak jual ubat. Dia keluaran baru. Kalau ubat ni nak dijual ke dalam masyarakat Melayu, lalunya apa dia punya yang dia akan capture ubat ni? Ubat ni boleh buat apa? Ada kerja lain. Kalau masyarakat Melayu dia nak tenaga, ubat ni boleh menguatkan tenaga. Pengarah angguk, dia faham. Ubat ni boleh menguatkan tenaga dan sebagainya, lakulah dalam Melayu. Tapi bawa ke masyarakat Tionghoa mungkin tak laku. Dia, masyarakat Tionghoa dia, apa yang penting kepada dia lah, umur panjang, sihat. Jadi, bawa ubat yang sama, pergi ke dalam tu, package dalam tu, kita kata ubat ni boleh panjang umur. Mesti laku ni. Bawa kepada masyarakat lain pula, lain pula ceritanya. Itulah bejok yang tu, minta maaf. Saya bukan nak apa ni, nak mengata apa-apa, tapi ini joke. This is a joke. You just take it as a joke. Dia kata kalau nak jual dalam masyarakat India, kena jual ubat yang bahawa ubat ni semua pemimpin-pemimpin negara makan. Jadi dia akan beli. Akan laku. Tapi isunya bukanlah saya nak kata apa. Cuma intipatinya ialah dia sensitif. Barangan ini sensitif pada surrounding. So, if you want to market barang-barang ini, you got to be sensitive. You tak boleh nak marketkan barang-barang itu. Baru ni timbul isu apa? Isu agak cap timah. Kan? So, agak-agak dia sensitif dengan surrounding. Dia tak sensitif. Kalau dia sensitif, dia tak kisah. Kecuali dia ni memang sengaja nak menyakitkan atau orang kerana ada berkali isu-isu tertentu, wallahualam, kita tak tahu. Tetapi kalau pengeluar ni sensitif, dia tak letak nama timah. Dan memang timah tak boleh. Jadi perkara ini adalah perlu kita tengok balik. So kepada saya tadi, be practically fit, be clearly good, dan juga be sensitive. Surrounding ni adalah merupakan package yang perlu diamalkan. Jadikan kita a better person. Okay, yang seterusnya kita ada sedikit masa lagi kembali untuk ini saya sambung. Saya telah apa ni tadi membawa kali gambaran-gambaran bagaimana kita membentuk personality kita melalui kehidupan zaman kanak-kanak, zaman teenager dan di zaman dewasa. Dewasa juga banyak kita belajar sebenarnya. Kepada student, kepada pelajar-pelajar,
kita kadang-kadang selepas kita belajar ni, saya tak tahu kot-kot zaman sekarang ni, zaman moden ni, ada yang tidak mahu bekerja dengan orang. Okay, dia mendapatkan ilmu, mendapat golongan ijazah, lepas tu sampai kat mana pun, sampai kat master ataupun doktorat lepas ni, tapi dia tak nak kerja dengan orang. Ada juga, tetapi tak ramai. Yang ramainya akan keluar untuk mencari pasaran kerja di luar. Kita akan marketkan diri kita di luar. Dan kita yang sebenarnya bermula untuk memasarkan diri kita sebaik sahaja kita tamat belajar universiti. Sebelum lagi kita mendapat ataupun diiktiraf memiliki ijazah, kita sebenarnya telah berada di alam memasarkan diri kita. Dan sebenarnya di sinilah kita perlu membentuk keterampilan yang baik agar apabila kita keluar ke dunia sana, ke dunia luar sana, kita akan lebih diterima. Dan ke arah itu, kita harus belajar untuk menampilkan diri kita ini seawal kita melangkah kaki masuk universiti. Ya? Kalau ingat pengalaman saya dulu, kita ni dulu yang sebenarnya tak tahu apa-apa. Kita di sekolah rendah, kita hanya pergi sekolah saja. Pergi balik. Cikgu hanya mengajar. Cikgu tidak pernah, saya lah, mungkin di sekolah-sekolah yang tak ada di zaman saya, cikgu-cikgu saya tidak pernah mempunyai satu, kata orang, worldview untuk pelajar-pelajar dia. Dia nak alihkan pelajar ni jadi ni. Dia, saya ingat tak ada. Dia mengajar saja. If you are good, then you are good. You know? So kalau you tak boleh, tak lepas ke tahap, you tak lepas tahap lah. Tak adalah mana nak ada kelas tambahan ke masa tu dan sebagainya. Begitu juga di sekolah menengah, ada sedikit ruang-ruang cikgu nak arahkan kita untuk dapat bidang-bidang tertentu, nak juruskan kita untuk menjadi apa-apa. Tetapi belum lagi terjurus sebagaimana sekarang. Kalau sekarang ni kita tengok je, cikgu dah tahu dah, okay, budak ni yang krim ni akan sini-sini dan sebagainya. Tak ada laluan. Apabila kita melangkah ke universiti, kita juga rasa saya lah, masa itu unit pusat universiti pun hanyalah melaksanakan tugas ataupun kerja-kerja untuk memasukkan pelajar-pelajar ke universiti saja. Oleh kerana masa itu alhamdulillah kota yang ada bangkel itu membolehkan kita semua masuk universiti. Masuk universiti pula, kita pun tak tahu apa yang nak belajar sebenarnya universiti ni. Saya mula-mula masuk fakulti sains kemanusiaan dan kemasyarakatan dan kemanusiaan ni. Masa tu kita dapat 3 jabatan. Saya mendapat jabatan yang pelik-pelik lah, yang tak pernah saya gambarkan. Saya dapat sains politik, antropologi dan sosiologi, dan yang ketiga geografi. Geografi tu fahamlah juga. So bila kita naik tahun 2, kita kena drop satu. Saya drop geografi, saya ambil political science dengan antropologi. Seterusnya, di final year saya concentrate dalam sosiologi. Sosiologi industri, ini kepimpinan, lebih kepada sosiologi organisasi. Di tahun pertama, kita baru terlepas kandang. Masuk, jumpa dengan kawan-kawan yang daripada seluruh Malaysia ni. Kita di, ialah kita baik ni kerana kita ada satu kelas. So, saya masih ingat lagi, ni saya nak cerita lah, saya tak nak anak-anak kita ikut lah. Tahun apa, baru-baru masuk kelas, saya ingat di bulan kuliah, kawan kuliah pertama ni, yang saya tunjuk. Situ, kelas saya tu ada 100 orang lebih student. Rasanya kuliah tu berisi kan, kuliah dekat SKK, FSSK tu.
Dewan Kuliah Utama tu. Boleh muat 200 orang tu. Dia luas. Kita dah duduk belakang. Geng-geng kita ni. Kelas pertama, Profesor Dr. Wan Hashim. Kita kenal. Saya ingat kenal dia juga. Dia juga bukan penjara UPM yang hebat. Profesor Wan Hashim, masa tu dia Dr. Wan Hashim. Dia tak berjanggut sebab dia tak profesor lagi. So, kelas pertama dia ajar, dia minta kita keluar kertas. Dia tanya, apakah itu antropologi? Antropologi, ya. Kita ni mana lah nak tahu, baca, tidak apa, tidak reference pun, tak ada Google ke mana, mana ada masa tu. Jawab lah, jawab. Ya, saya ni tengok kawan sebelah, tak tahu nak jawab apa. Alah-alah saya tulis lah situ, ingat, tak adalah, saya main-main lah. Saya kata, antropologi ialah hantu yang makan daun. So, apa ni, memang tak betul lah, tapi memang tak mengharapkan Tuan Sim nak tengok. Rupanya bila dia dah tengok satu-satu dia, jumpalah jawapan saya tu yang pelik-pelik. Dia umum pula dalam kuliah tu, aduh, bengang kita. Tapi ceritanya ialah kita tak tahu apa yang kita dapat tu, dan kita tak tahu apa yang kita nak belajar. Jadi di peringkat pertama tu mungkin kita tidak tahu apa, tapi setelah lama kelamaan kita tahu. Lalu subjek-subjek yang kita belajar ini sebenarnya banyak pensyarah-pensyarah membekalkan kita untuk menjadikan kita seorang yang lebih baik dari segi apa, dari diri dan sebagainya. Sebab dalam tu banyak ilmu-ilmu yang boleh kita jadikan sandaran. Dan itu semua adalah merupakan antara boleh lagi kalau nak share gambar-gambar tu. Banyak gambar-gambar lain. Gambar-gambar student lah. Boleh, sila Datuk. Ha? Masih ada masa lagi, Datuk. Ya? Yeah. Masih ada masa lagi. Ada masa, ya? Ya, ada. Kita cuba. Ini masa, kalau masa ni, ini masa yang paling esok. Tak nampak dunia lah ni. Sebab baru dapat ijazah. Jadi, kita masa ni, aku lah orang. Tapi saya, alhamdulillah ya, masa saya convocation ni, saya dah bekerja. Saya alhamdulillah mendapat tawaran kerja awal. Saya diambil, saya mula bekerja dengan Bank Bumi Putra. Saya dah bekerja. So masa konggu tu dah ada duit. Saya mendapat tawaran kira awal juga. Final exam pada bulan 4, saya bulan 15 saya bulan Mac saya dah ditawarkan sebagai pegawai accountant executive di Bank Bumi. Gaji pun boleh tahan tak masa tu. Sebelum saya meletak jawatan pada bulan 7 tu, saya state scholar, jadi kena honor state. Pertama kita mula bekerja, kadang-kadang kita mengalami satu culture shock juga. Culture shock dari segi yang pertama, dunia bekerja dengan dunia belajar ni berbeza. Kita pun kadang-kadang tak tahu sangat expectation ataupun apa yang diharapkan oleh majikan kita pada masa itu. Kita kerja je, kita tak tahu. Jadi ini perkara yang boleh. Tapi alhamdulillah, mungkin saya telah bergerak aktif masa di universiti, memegang apa ni, satuan, terlibat dalam aktiviti-aktiviti itu dan sentiasa berhubungan dengan dunia luar juga. Jadi, kita tidak terlalu kekok lah. Bayangkan kita kalau kita tidak
dari awal panel masuk kita di kampus, jadikan panel personality keterampilan dan sebagainya ini mungkin menyebabkan komunikasi dan ingat secara amnya, seksualnya lebih kurang itu yang saya nak sampaikan kepada kami. Mungkin ada dosi apa-apa isu-isu yang ingin mungkin saya jawab. Dan kalau tak kesampaian tu mungkinlah saya harapkan ianya dapat memberi sedikit banyak info lah. Dan sebagai repak orang pertama ni, saya nak simpulkan keterampilan ni yang tu ni kita membina kita ya. Cuma kena ingat satu perkara bahawa keterampilan kita ini bukan kita yang buat, orang yang nilai. How people perceive you. Image kita ni berada pada orang luar. Orang luar tu terdiri daripada pelbagai lah. Mungkin lecturer kita, mungkin majikan kita, mungkin mak ayah kita, mungkin boyfriend kita pun, suami, isteri dan sebagainya. Jadi kita harus membina. Dan yang kedua ni kalau boleh kita amalkan tadi ya. Jadi kita membina tu. Sentiasa persesuaian. Dress code. Saya selalu dulu menasihkan kepada saya, kata pakaian baju semuanya tak perlu berjenama, tak perlu mahal. Tetapi hendaklah ianya apa ni, orang persesuaian. Persesuaian. Jangan pakai sarung nak main bola. Itulah. Dan selesai itulah yang dapat saya kongsikan. Banyak sebenarnya kerana kongsi kejayaan-kejayaan di apa ni, di semasa dalam alam kerjaan. Tetapi saya juga suka nak simpulkan bahawa segala pengalaman ini, segala apa yang menyumbang kepada saya itulah hasil daripada pembentukan dari awal semasa di film. Itulah. Belajar membentuk dari segi integrati ini, ianya yang sebenarnya datang sendiri, ianya bukan sesuatu yang boleh dia kadang-kadang dia dah tertanam. Cuma kita kena ingat bahawa integriti ini kepada saya mudah saja. Do the thing right, buat dengan betul, buat kerja tu yang sepatutnya betul ya. Dan do the right things, do the thing right. Dan kalau sepatutnya itu buat dengan itu. Itu je. So insyaAllah dengan ada apa, semangat ataupun dia tanam benda-benda itu, insyaAllah dia akan menjadi sebuah. Sekarang itu saja Dr. Izzan yang saya nak sampaikan. So kalau ada ruang untuk berkongsi. Terima kasih Datuk atas perkongsian yang sangat bermanfaat dan juga dapat menginspirasikan kepada kita pelajar-pelajar semua. Okey. So kalau begitu saya nak bukalah soalan. Doktor boleh Datuk kita buka soalan satu. Boleh. Perkongsian pengalaman daripada rakan-rakan, daripada pelajar dan soalan ataupun pengalaman boleh ditanya secara live ataupun kita type di ruangan chat. Silakan. Saya nampak ada angkat tangan. Ili Nabihah. Ada pertanyaan ke? Ada perkongsian ke? Ada, saya buka. Nampaknya Datuk tak ada persoalan, semuanya saya andaikan semuanya faham Datuk. Dia faham. Dalam ruangan chat pun so far tak ada. Okay. So kalau tak ada apa-apa persoalan, okay.
So jam pun dah menunjukkan hampir kepada pukul 4 ya. Jadi ya, sebelum kita akhiri ya sesi webinar ni ya, sukalah saya nak rumuskan ya beberapa perkara penting ya yang sepanjang dibincangkan ya oleh Datuk tadi, yang mana kita dalam fasa kehidupan kita ni ada 3 perkara ya, iaitu yang pertama bermula daripada fasa kanak-kanak. Okey, kemudian fasa remaja, okey, dan kemudian adalah fasa dewasa. Okey, dan saya nak mohon ya pelajar-pelajar kat sini ya, cuba kita renungkan kembali ya fasa-fasa yang kita dah lalui ya. Anda dah lalui fasa kanak-kanak, anda dah lalui fasa remaja, dan sekarang anda berada pada fasa dewasa. Bagaimana anda nak membentuk keterampilan dan personaliti anda untuk make sure bila anda berada dalam alam pekerjaan, anda menjadi seorang pekerja yang baik. Okey. Dan satu lagi saya nak suka nak simpulkan di sini ya, seperti yang Datuk kata tadi ya, di mana keterampilan kita tu bergantung kepada orang luar. Okey, yang mana mereka akan nilai diri kita. Oleh itu ya, kita harus bina keterampilan yang baik ya, untuk make sure, untuk pastikan bahawa orang lain akan nilai kita yang baik-baik ya, yang indah-indah, yang bagus-bagus saja berkenaan dengan diri kita. Baik Datuk. Okey. So saya Datuk saya mewakili warga UKM ya, ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia ya, Datuk Haji Wan Nawawi bin Wan Ismail, atas kesudian untuk meluangkan masa ya, berkongsi pengalaman, maklumat dan juga info yang sangat bermanfaat untuk kami semua. Sesungguhnya kami Datuk ya, warga UKM sangat berbangga dengan pencapaian Datuk, dan kami di sini sentiasa mendoakan agar Datuk terus diberikan kesihatan yang terbaik dan sentiasa berada dalam rahmat Allah SWT. InsyaAllah. Terima kasih sekali Datuk. Okey, Datuk, saya serahkan semula majlis ini kepada Puan Konferensi Dr. Hilwa, silakan. Terima kasih Dr. Izan, Puan Moderator yang cukup hebat pada petang ini, dan alhamdulillah terima kasih sekali lagi buat Datuk Wan Nawawi di atas perkongsian yang cukup bermakna buat pelajar-pelajar UKM sekalian. Dan saya tertarik Datuk yang tadi dengan yang last quotation, do the things right or do the right things. Benda perkataan itu sama, tetapi positioning, when you positioning things and again personality ni pun salah satu background bidang kepakaran saya lah, so saya pun tak boleh nak cakap banyak, but I do agree dengan apa yang telah Datuk sampaikan tadi. Image is very important ya, yeah, students, especially my dear students ya, student personality, khususnya kita tindakan dengan khusus personality Datuk, dan saya selalu bila kita mengajar tu bersandarkan kepada tokoh-tokoh personality, dan tidak kita tidak berlari dari bercakap tentang, you know, the childhood upbringing, childhood experiences yang build kita punya personality dan juga keterampilan. Dan okay, before we end, sebelum kita mengakhiri ke penghujung program, saya ingin menjemput yang berbahagia Profesor Insinyur Dr. Muhammad Syahmi Abdul Rahman, Pengarah Pusat Perhubungan Alumni UKM, untuk memberi sepatah dua kata sebagai ucapan penutup majlis. Dipersilakan yang berbahagia Profesor. Terima kasih Puan Pengerusi Dr. Hilwa Abdullah alias Muhammad Noor. Yang saya muliakan tetamu kita pada hari ini, yang dihormati Datuk Haji Wan Nawawi bin Wan Ismail. Datuk, kita berjumpa lagi Datuk. InsyaAllah, insyaAllah. Alumni hebat UKM dan penceramah jemputan kita pada hari ini. Dan beliau merupakan mantan Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu, jawatan yang paling tinggi untuk pejabat awam di negeri Terengganu. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Tengku Noor Izan, Tengku Muhammad Masum, Timbalan Dekan Jaringan Industri dan Alumni, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Yang berbahagia Profesor Madya Surveyor Dr. Adi Irfan Ciani, Timbalan Dekan Pusat Pengajian Citra UKM. Yang berbahagia Dr. Hilwa bin Abdullah, Timbalan Pengarah Pusat Perhubungan Alumni UKM. Rakan-rakan universiti, para alumni, para pelajar serta hadirin yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Diharap semuanya berada dalam keadaan sihat dan sejahtera seadanya. Yang berusaha Dr. Izan Hana Kaharudin, moderator sesi kita pada hari ini, yang juga merupakan pensyarah kursus LMCW 2153
penghayatan etika dan peradaban, serta tidak lupa juga Dr. Hilwa Abdullah sebagai penyelaras bagi kursus SKPX 1043 yang bertajuk personality. Kedua tajuk dan topik ni sangat sesuai dengan tajuk ceramah yang diberikan oleh Datuk Nawawi tadi. Okay. Saya juga ingin meraikan kehadiran para pelajar untuk kedua kursus ini, iaitu LMCW 2513 Penghayatan Etika dan Peradaban serta SKPX 1043 Personality. Kita mendengar dari empunya diri macam mana susur galur perjalanan kehidupan dia daripada anak kampung, bersekolah di Terengganu daripada darjah 1 hingga tingkatan 6 dan akhirnya memasuki Universiti Watan ini. Kita juga mendengar daripada Dr. Izan Hana tentang sumbangan dan anugerah yang diterima oleh Datuk Nawawi, begitu banyak dan begitu hebat sekali, antaranya anugerah QPEX, Tongkuh Kepimpinan Sukan Negara. Datuk suka bermain bola, Datuk. Dan ada masanya Datuk luangkan masa dia bermain golf. Masanya seimbang kehidupan Datuk. Pusat Perhubungan Alumni sentiasa merapati alumni, membawa mereka pulang ke universiti dan menyumbang kepada universiti, terutamanya pada pelajar, kepada pelajar. Dan pada 1 November yang lalu kami bertemu Datuk, Datuk Nawawi di Terengganu dan berbincang tentang aktiviti-aktiviti dan juga prakasa-prakasa yang boleh kita laksanakan di universiti untuk memberi manfaat kepada pelajar-pelajar. Selain pada Datuk Nawawi, kita juga turut berhubung dan berjumpa dengan Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Ahmad Samsuri Mokhtar dan juga beberapa alumni hebat, dan berbincang tentang prakasa serta sumbangan-sumbangan yang akan diterima oleh UKM. Dan antaranya akan ada anugerah-anugerah alumni untuk diberikan kepada pelajar yang cemerlang pada tahun hadapan. InsyaAllah akan ada anugerah kepimpinan alumni, anugerah keusahawanan alumni, anugerah kreativiti alumni yang akan diberikan kepada pelajar-pelajar sekalian yang akan memotivasi dan memberi inspirasi kepada pelajar kita supaya berusaha sedaya upaya untuk menjadi pelajar yang cemerlang. Okay? Dan pada masa pada pertemuan saya dengan Datuk Nawawi, saya diberikan oleh beliau sebuah buku. Tajuknya Wan Nawawi, Perjalanan Seorang Pentadbir, Be Better Work Together. Dan saya membaca buku ni tebal, Datuk, 255 pages. Dan ada banyak benda-benda yang saya pelajari, benda-benda yang hebat saya ketemui dalam buku ini. Antaranya yang setimana yang Datuk maklumkan tadi, saya tanda tentang apa saranan Datuk kepada seorang penjawat awam. Ada 3 saranannya. Pertamanya, protokoli fit, cara kerja yang mengikut aturan dan tata cara. Yang kedua, credentially good, bermakna sentiasa kelihatan bagus dan menjadi bagus dalam apa jua keadaan dan dimahukan oleh semua. Yang terakhir adalah sentiasa sensitif kepada persekitaran alam. Dan Datuk, dan ada beberapa statement yang saya baca yang menarik perhatian saya untuk saya kongsikan kepada adik-adik semua. Antaranya adalah seorang pekerja perlu terbuka ketika menerima kritikan dan tidak mudah melatah, kerana setiap kritikan itu harus dilihat sebagai satu teguran yang membina untuk mereka bertindak memperbetulkan keadaan. Okey, jelas maksudnya Datuk. Dan yang kedua, sikap melihat komplain sebagai suatu yang merimaskan serta menolaknya mentah-mentah akan hanya meletakkan seseorang pekerja pada kedudukan sentiasa betul dan tidak sangat baik sebenarnya untuk kita amalkan. Okay. UKM merupakan sebuah universiti yang mempunyai adat dan adabnya dan sentiasa menyantuni masyarakatnya.
Dan kita dan inspirasi kita adalah untuk menghasilkan graduan yang berjiwa penyumbang. Dan apabila saya baca buku ni, ada banyak elemen-elemen berjiwa penyumbang yang ada pada Datuk. Contohnya pada hari Isnin, Datuk memperkenalkan No Tie Day. Betul Datuk? Yang mana setiap petugas, setiap penjawat awam di Terengganu perlu turun ke dasar, menyantuni masyarakat dan mengetahui apa permasalahan yang berlaku di peringkat dasar dan berusaha untuk menanganinya. Dan itulah yang dikatakan jiwa penyumbang ataupun jiwa penyumbang. Okay? Dan saya nampak ada satu testimoni daripada Syed Anwar yang merupakan Presiden Alumni Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung. Dia berkata, Datuk Nawawi seorang yang berpendidikan tinggi dan merupakan tokoh yang mudah didekati oleh sesiapa sahaja kerana Wan Nawawi ini sememangnya berjiwa rakyat. Satu tepukan yang gemuruh buat Datuk. Salut Datuk. Memang saya teruja nak habiskan buku ni 255. Dan Datuk, kalau ada buku baru Datuk, silakan hantarlah kepada saya. Dan saya dah jadi peminat Datuk sekarang ni. Terima kasih. Okay. Untuk makluman rakan dan pelajar yang saya kasihi, syaran alumni yang kita anjurkan ini merupakan siri yang ke-8. Okay? Yang mempunyai matlamatnya tersendiri. Pertamanya untuk membentuk rangkaian profesional di antara pelajar dan alumni. Sekarang ni pelajar pun dah kenal Datuk Wan Nawawi, boleh berhubung dengan Datuk sebagai mentor, boleh pelajari kesemuanya daripada Datuk. Okay, yang kedua, mempromosikan program pengajian di fakulti. Dan yang terakhir sekali adalah untuk mengeratkan hubungan alumni dan alma mater melalui program yang berimpak ini. Okay? Dan saya sangat berharap agar para pelajar mengambil manfaat ini keseluruhannya. Pusat Perhubungan Alumni juga sangat menggalakkan para alumni kembali menyumbang kepada fakulti masing-masing dalam pelbagai bentuk. Sama ada kewangan, kepakaran, peluang yang diberikan kepada para pelajar dan lain-lain lagi. Okay, untuk maklumat Datuk dan rakan sekalian, pada 15 Oktober yang lalu, kita telah lancarkan tabung dana wakaf alumni. Okay, dan mengajak sesiapa sahaja termasuk alumni kita untuk menyumbang kepada tabung ini. Dana ini akan kita laburkan dan hibah kita akan gunakan untuk kebajikan para pelajar. Okay, supaya kita membentuk ekosistem yang baru, alumni membantu pelajar dan pelajar akan menjadi alumni dan mereka akan membantu pelajar lain seterusnya. Okay? Juga dipanjangkan penghargaan kepada semua rakan alumni di luar sana yang hadir dalam sesi ini dan saya ucapkan terima kasih atas sokongan semua. Okay, terima kasih Datuk sekali lagi atas sesi yang begitu bermanfaat kepada saya, kepada kami semua khususnya warga UKM dan juga para pelajar di Bangi ini. Sebelum kita melabuhkan tirai, saya ingin menghadiahkan sebuah kata pujangga dan juga serangkap pantun kepada semua di sini dan juga terutamanya kepada Datuk lah, Datuk Nawawi. Okay? Pemimpin yang hebat tidak menggunakan usaha dan keringat untuk menonjol dirinya. Okay? Sebaliknya menggunakan usaha, keringat dan kuasanya untuk menonjolkan ahlinya. Secara tidak langsung, dirinya juga nampak hebat. Okay? Pantun pula khas untuk Datuk. Melabuh sauh di pangkalan batu, pantai permai tepinya tanjung, berjalanmu jauh seribu batu, pulangmu alumni amat kusanjung. Terima kasih yang berbahagia Datuk Nawawi, moderator kita, rakan pensyarah dan pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Sekian. Yang bahagia Profesor Insinyur Dr. Muhammad Syahadi di atas ucapan dan juga kata penjaga yang sangat bermakna tadi. It's very impactful and meaningful buat kita semua insyaAllah. Dan hadirin sekalian,
Saya ingin berbesar hati ingin memohon kepada semua untuk membuka kamera bagi sesi seterusnya, iaitu sesi fotografi, dan saya mohon bantuan tim teknikal untuk untuk ke sesi fotografi ni. Boleh, Doktor. Gambar kenang-kenangan. Minta semua buka kamera. Gambar. Okey. Nampak. Okey dia semua. Warna nama. Okey. Ready semua? Okey. Satu, dua, tiga. Okay, one more. Freestyle semua. Okay. One, two, three. Okay, terima kasih semua. Okay, terima kasih Cik Wan Nur Syafiq di atas video yang telah diberikan. Dan Alhamdulillah kita telah sampai ke penghujung program pada petang ini. Dengan berakhir, okay, dengan berakhirnya sesi fotografi, maka berakhirnya juga sesi syarahan alumni siri ke-8 pada petang ini. Dan saya bagi pihak jawatan kuasa penganjur ingin merakamkan sekali lagi ucapan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Wan Nawawi di atas kesudian untuk menerima jemputan kami di pihak Pusat Perhubungan Alumni, pihak Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan dan juga Pusat Pengajian Citra University. Dan terima kasih atas sokongan diberikan, perkongsian, semoga ia memberi manfaat kepada kita semua dan kepada para pelajar. Terima kasih kerana setia menunggu hingga ke penghujung program, dan saya lihat tadi ada kelihatan mendengar dari kereta dan di beberapa setting yang di luar setting, dan tahniah di atas komitmen yang telah diberikan. Saya doakan, kami doakan juga supaya anda semua insyaAllah akan menjadi alumni UKM tersohor suatu hari nanti. Makanya berakhirlah program kita pada petang ini. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita berjumpa lagi di lain platform, saya mohon mengundur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah Datuk, kita jumpa lagi. Okay, terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi Datuk ya. Ya, ya, ya. Alhamdulillah ramai hari ini. Masih jemput. Ramai, ramai. Okay, terima kasih pada pelajar-pelajar yang hadir. Terima kasih Dr. Tengku Khairi. Kerana ofis dia. Dan teknikal juga ni Dr. Irwa. Terima kasih. Datuk dan juga Dr. Khairi. Ya, betul. Thank you very much. Khairi dan Umai. Okey. Nanti kita jumpa. Ya. Dr. nak sambung je. Eh, tak. next. Share high. Okay, terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Okey. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Okey. Terima kasih.